Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Oto Gear Jaya AC Mobil Service. Ini ya kedatangan unit all new Swift. Ya, ini kompresornya datang dengan kondisi nguing-nguing kasar. Dingin sih, tapi minta diganti aja. Ini nggak bisa dibenerin. Bagaimana kelanjutannya? Simak sampai selesai. Oke? Oke ya bro. Ini Swift nih, kaki 3 mau dirubah pakai R3 single tuh, pulinya sama, kompresornya sama, kakinya sama. Oke ya bro, kita oprek-oprek dulu. Oke ya bro, ini kompresornya tuh original tuh, copotan tapi ya, gimana klapnya. Ini yang lama, pegangin yang lama tuh, kita rubah ya pakai Denso ini. Oke ya bro, ini proses pemasangannya nih, kita rubah. Ini kebetulan yang punya mobilnya tuh bapaknya. Terima kasih banyak udah kesini. Iya, nggak dikasih apa-apa. Kopi udah dua. Nah, cuman kopi lah. Kita rubah ya tuh. Pakai R3 Denso. Kulinya single. Ini mekaniknya. Baju seragamnya nggak dipakai. PNP ya, paling ntar ngerubah dikit selang. Oke, lanjut aja. Oke ya, tadi pakai puli single terlalu kecil, fanbelnya ini lebar. Ini kita tuker lebih gede dikit ya, pakai yang double ya, R3 double. Coba pasang lagi. Halo ya, ini diulang. Fanbelnya terlalu gede, kita tuker pakai yang double ya. Nah, oke ya, dilanjut saja. Oke ya, ini pakai yang double ya. Tuh, fanbelnya udah pas. Oke, udah. Tinggal dikentengin dari samping. Oke ya, ini udah kepasang ini selangnya. Tuh. Selangnya itu tanpa diganti. Nih, tadi geser sedikit tuh. Tanpa diganti ya tuh, pas ini handle-nya. Ini pakai kompresor R3 yang double blower lah ya. Ini pipanya apa selangnya tanpa diganti, cuman dirubah sedikit, ini dipelintir, dipanasin. Kalau yang setengah enggak, ini apa masih utuh, masih aslinya PNP ya. Kalau yang 58 ini harus dipelintir sedikit karena agak-agak ini atas, ya? Ya om di atas om, ini mentok ya, dan kalau mentok ini tekan di ke sana. Oke ya, nah taruh dulu. Oke, ini ya sedikit sweep ya tuh, diroba kompresor itu ke sini, selangnya tuh tanpa diganti tuh. Tak perjelas ini videonya, nggak usah yang ini, orang-orang pada nggak jelas, saya tak kayaknya aku nonton nih asli tuh, tanpa diganti selangnya, cuman ganti kompresor. Ini kompresor sih masih dingin, cuman bunyi. Jadi kondensornya cuma diflushing, bersih-bersihin semua, baru di
ganti. Ini kompres copotan ya, original. Oke, lanjut saja videonya. Oke ya bro, ini lagi proses pengisian freon nih. Ini kompresornya ya, jalan. Ini udah ketutup. Lewat sini tuh. Enggak, lampu sana tuh. Tuh ya, udah halus ya, udah jalan tuh. Ini tuh tekanannya low. Bagus ini 30. Ini 140-an. Tinggal ngelihat otomatis. Nah ini ya, ini selangnya tanpa diganti nih, cuman di modif dikit. Nah, ini tuh nggak diganti apa-apa. Bawah juga cuman dipelintir sedikit posisinya yang 5/8. Ini udah dingin ya tuh, tinggal lihat otomatisnya. Oke ya, lanjut saja. Oke nih, udah proses pemasangan bumper sudah selesai, sudah dingin. Kita lihat bagian dalam. Wis. Iya, ini lihat berapa derajat. Oh, ini udah 7,3. Oh, otomatis jalan. Oke ya. Nah, oke ya tuh, otomatis jalan. Ini dapat 7,2. Alhamdulillah ya, ini kompresor second. Tapi lumayan oke. Itu dingin. Oke ya, ini tuh mantap lah. Oke ya, sekian dulu video dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini ada sedikit lah ya merubah. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.